Kitab Puasa dari buku Fikih Sunnah Wanita yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Asyayyid Salim. Kondisi wanita yang membolehkannya berbuka dan boleh pula berpuasa. Yang kedua adalah musafir. Wanita yang melakukan perjalanan dalam jarak yang membolehkan ghasyar diperbolehkan tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Namun jika ia tetap berpuasa selama dalam perjalanan, maka puasanya sah. Inilah pendapat mayoritas ulama dari generasi sahabat, tabi'in, empat imam mazhab, dan selain mereka. Manakah yang lebih utama dalam perjalanan, berpuasa atau berbuka? Jika diamati lebih jauh, wanita yang bepergian mengalami tiga kondisi. Pertama, jika sangat menyulitkan atau merasa berat untuk berpuasa, dan puasa akan menghambatnya melakukan kebaikan, maka dalam kondisi seperti ini sebaiknya ia tidak berpuasa. Di antara dalil yang menguatkannya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, beliau melihat banyak orang yang mengerumuni seorang laki-laki sambil memayunginya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang terjadi dengan lelaki ini? Mereka menjawab, ia sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasa dalam perjalanan bukan merupakan kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1946 dan Muslim nomor 1115. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, kami sedang melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa. Kami beristirahat di suatu tempat pada siang hari yang sangat terik. Orang yang paling nyaman berteduh adalah orang yang memiliki kain besar. Sedangkan beberapa orang ada yang hanya bisa melindungi diri dari sengatan matahari dengan tangannya saja. Anas melanjutkan, saat itu orang-orang yang berpuasa tampak kepayahan, sedangkan orang-orang yang tidak berpuasa tetap bertahan. Merekalah yang sanggup membangun kemah dan memberi minum hewan-hewan tunggangan. Melihat kejadian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari ini orang-orang yang tidak berpuasa mendapatkan pahala lebih banyak. Hadis riwayat Muslim nomor 1119. Yang kedua, jika puasa dirasakan tidak terlalu berat dan tidak pula menghalanginya melakukan kebaikan, maka dalam kondisi seperti ini ia lebih baik berpuasa. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 184, dan berpuasa lebih baik bagimu. Yang ketiga adalah jika puasa dapat menimbulkan kesulitan besar yang tidak bisa ditahan atau bisa menyebabkan kematian, maka dalam kondisi seperti ini ia wajib berbuka dan haram berpuasa. Sebagaimana tercantum dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa ketika sedang menempuh perjalanan untuk menaklukkan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berjalan hingga sampai daerah Qara al-Gumaim. Begitu pula rombongannya. Kemudian beliau meminta dibawakan sewadah air minum, lalu mengangkatnya hingga terlihat oleh semua orang dan mulai meminumnya. Setelah itu, ada yang melaporkan kepada beliau bahwa beberapa orang tetap berpuasa. Beliau berkata, mereka adalah orang yang durhaka atau menyalahiku. Mereka adalah orang yang durhaka. Hadis riwayat Muslim nomor 1114. Dan yang semisal dengannya diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1948 dari Ibnu Abbas. Kapan keringanan meninggalkan puasa tidak berlaku bagi wanita musafir? Sebagaimana halnya laki-laki
wanita yang bepergian atau safar boleh meninggalkan puasa, tetapi apabila ia berniat akan tinggal di tempat tujuannya atau kembali ke tempat asalnya, maka rukhsah atau keringanan tersebut tidak berlaku baginya. Jika ia kembali ke tempat asalnya pada malam hari, sedangkan keesokan harinya telah masuk bulan Ramadan, maka ia wajib berpuasa. Tidak ada khilaf atau perselisihan pendapat dalam masalah ini. Dan jika ia tiba dari perjalanan pada siang hari dan tidak berpuasa, maka ia tidak harus menghindari makan dan minum layaknya sedang berpuasa sepanjang sisa siang hari itu. Inilah pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama. Faedah pertama, jika seorang melakukan perjalanan dan tiba di tempat tujuannya pada siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan tidak berpuasa, lalu pada saat yang sama ia mendapati istrinya baru bersuci dari haid atau nifas atau sembuh dari penyakit dan tidak berpuasa, maka ia boleh mencampurinya tanpa harus menanggung kafarat atau denda. Al-Um Asy-Syafi'i dan Al-Mudawwanah. Kedua, jika seorang suami tidak kuasa menahan hasratnya untuk berhubungan badan dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadan, apakah ia boleh melakukan perjalanan atau safar bersama istrinya agar hubungan badan menjadi halal baginya? Pada dasarnya, tidak masalah jika ia melakukan hal itu. Hanya saja, sebaiknya ia bersabar hingga waktu maghrib tiba. Wallahu a'lam.